juga sempatnya kita nemenin Elisa buka perban. Tadi sih pesanan kue banyak banget. Ya Allah, aku juga udah kasih kabar buat Mbak Elisa. Operasi udah selesai, cantik banget. Tante juga seru banget lihat tuh muka kamu tuh. Udah cantik lagi seperti semula. Semuanya lengkap sekarang. Gak ada lagi jalan untuk mengatakan semuanya. Dengan begini sudah resmi, gue adalah Anna dan dia adalah Elisa. Mana mungkin ada yang percaya dengan wajah yang tertutup. Elisa bisa segera pulang dalam waktu beberapa hari ini. Saya hanya butuh sedikit observasi pasca dioperasi. Alhamdulillah ya Mbak, sekarang kita bisa lega banget karena Elisa udah sembuh. Mbak juga masih khawatir dengan hilang ingatannya Elisa. Dan gimana ya caranya biar cepat pulih ingatannya Elisa? Cinta sih, Mbak. Biasanya emang karena cinta sih. Karena nggak ada yang lebih menyembuhkan daripada cinta. Dengan cinta, Elisa akan bisa kembali mengingat dirinya, Mbak. Itu aku masukin ya, Mbak. Halo, Andri. Andri, bisa nggak datang ke rumah? Tante mau bicarakan sesuatu sama kamu. Sebentar aja. Ah, ya udah, Tante tunggu ya. Kamu udah ingat sesuatu? Sampai hari ini aku gak ingat apa-apa. Sampai kapan aku harus lupa ingatan kayak gini? Kapan aku sembuh dari amnesia? Rasanya nyakitin banget. Karena aku gak ingat siapa diri aku. Itu aku kasih tahu ya. El, kamu itu anak yang selalu bikin masalah dari kecil. Kamu itu pemberontak, pemberi, angkuh, dan obses banget jadi aku. Semua gagal karena kamu cuma dapetin peran-peran yang kecil-kecil aja. Mungkin itu kali ya yang bikin kamu depresi dan putus asa. Apa itu benar? Iya, El, itu semua benar. Bahkan nih ya, saking banyaknya kamu bikin masalah, aku sama ibu yang harus bayar-bayar utang-utang kamu. Gak mungkin aku kayak gitu, gak mungkin. Gak mungkin, gak. Aku gak bohong. Ini pasti susah.
banget ya buat kamu nerima ini semua. Tapi ya itu sebenarnya mungkin karena masa lalu kamu buruk, jadinya otak kamu refleks mengubur semua beban itu. Kenapa aku selamat dari kecelakaan itu? Kalau aku seburuk itu, kenapa aku nggak mati aja, An? An bahkan sampai sekarang cuma ibu yang cuma kamu. Emangnya Andri kemana? Dia nggak kesini, nggak jauhin kamu. Tante. Wah, ngerepot. Nah, Andri gak akan ninggalin Eliza, kan? Tante mohon. Apalagi di saat kritis kayak gini, Eliza tuh butuh Andri. Atas nama Eliza, Tante mohon maaf kalau dia punya salah sama kamu. Tapi tolong jangan tinggalin Eliza. Udah lah, Tante. Aku juga gak pernah nyalain Eliza. Kita gak bisa ngomong. Aku... gimana ya, Tante? Aku gak bisa jalan. Cuma aku akan selalu berusaha. Berusaha untuk mengembalikan banyak banget. Tante gak usah terima kasih sama aku, Tante. Sama Allah. Aku bukan siapa-siapa. Sama-sama doa ya kita ya, supaya Eliza cepat sembuh. Diana ngajakin kita lihat kantor barunya yang lagi Diana bangun. Oh, PH kalian dari itu ya? Iya. Kamu mau ikut? Oh, ya pasti dong. Aku mau ikut. Aku mau support Diana. Makasih, sayang. Iya. Ya udah kalau gitu, aku telepon dulu. Penting banget support adik kamu yang sok cantik itu. Lihat aja, PH ini akan bakal aku kuasai, dan aku yang akan jadi bintangnya.